Alright guys, hello guys, what's up, welcome back ke YouTube channel aku, Jazzava. So, dah lama sangat aku tak buat video baru sebab kalau korang follow YouTube aku, korang tahu aku, korang akan tahu aku buat vlog. Okay, tapi semangat sekarang PKP, so aku pun tak ada idea nak pergi mana. Kalau aku jalan pun just tempat yang aku tak ada feel pun nak buat vlog. Okay, so sebab tu aku dah switch ke, sementara lah aku switch ke buat Shopee review. Jadi untuk video kali ni aku ada barang dari Shopee. Ha, ni dia. So basically ni adalah wrap. Okay, wrap dalam bentuk design kayu untuk aku wrap aku punya meja ni. Okay, kalau korang tengok meja aku ni, meja belajar yang standard je. Okay, yang size dia aku tak pasti lah, maybe 90 cm darab, biasa 40 kan, 90, 40 atau 140, tak tahulah, maybe 140 kot, 100 cm darab 40 cm. So memang kecil, compact je. Okay, so memang ngam-ngam je. Monitor satu, desktop letak atas, and accessory sikit. Okay, so power source aku semua belah sana. Okay, tapi sekarang ni aku tak suka dengan dia punya, aku tarik sini sikit. Aku tak berapa suka dengan colour ni, okay? Colour kayu ni, colour kayu yang coklat ni. Bukan coklat, dia gelap, okay? So aku nampak macam gelap sangat, okay? So itulah dia, colour dia colour yang gelap ni, okay? Yang ni memang meja basic je. Alright, untuk tu aku akan tukar. Aku dah beli kat Shopee ni. So aku tunjuk sikit, aku beli kat Shopee. Aku dah beli dari Shopee yang ni, bentuk kayu eh. Ha, kalau tengok situ dia boleh tukar jadi kayu. Okay, nampak. So aku lebih suka color kayu yang ini. Okay, jom kita buat dekat meja aku ni. Okay guys, sebelum kita buat tu, aku nak clear dulu meja ni. Okay, aku akan fast forward video and kita buka dulu. Okay guys, so sekarang macam korang nampak ni lah meja dia. So aku akan buka dulu color wrap tadi, kita tengok macam mana. Okay, kita lock dulu sebelum kita pasang wrap. Okay guys, ni dia. So yang ni beli kat Shopee, murah je. Alright, korang boleh tengok dia punya warna. Ni memang warna kayu lah. So aku memang suka kali ni. Try buka je. So aku beli dua sebab aku takut satu tak cukup. Okay, itu dia guys. Kayu tu sangat nampak nice lah, kan? Nampak nice dan lebih cerah lah. Okay. Okay. Ada satu masalah sikit. So ni power supply aku, okay. Ada 3 soket plug. Lepas tu ada 3, 1, 2, 3. Lepas tu ada 6 USB. Sebab kalau tempat kerja kita memang banyak lah pakai apa, power supply kan. So yang ni aku dah gam dengan double tape yang sangat kuat, so aku tak boleh buka. So maybe aku akan just tampal sampai sini dan buat buat lubang lah untuk lepaskan ni. Okay, so jom. Kayu dia lebih nampak nice sikit. Ha. So dia punya efek kayu tu kat sini lah. Aku suka. Ada apa? Orang kata urat-urat kayu ni. Okay, gam dia agak kuat juga. Okay, aku harap tu tak mess up lah dia punya. Alamak. Aku baru bercakap. Oops, oops.
ada dua orang buat. Sama dulu kat ujung ni. Lari lah, aku ada space. Okay, aku nak dia sampai di sini. Sebab aku nak ada ruang untuk aku, nampak tak aku kat sini, so dia nampak efek kayu tu. Nampaknya aku silap sikit. Kau kena ada macam baris ke kan. Orang panggil apa? Orang panggil kat dia dengan pen knife. Alright. Jadi bahagian atas aku akan buat benda yang sama. Aku akan cut sampai sini. Okay. So aku akan potong, better potong sebaris lah, tapi tak apalah, aku pun tak perlu sangat orang tengok belah sini. Kat situ aku dah nampak, aku dah gam dia.
kat belakang ni sampai sini. Aku akan potong sampai sini sebab ni ada lampu LED aku. Aku nak orang nampak lampu, aku nak lampu LED ni menyala. Kena potong. Okey, sama juga kat sini. Aku akan potong sampai sini. Itulah, aku sebenarnya silap masa aku gam tu. Gam tu terlampau kuat. Jadi problem lah. Okey, tapi tak apalah. Okey, once again pastikan korang ada pembaris kalau korang nak buat benda ni. Macam aku tak kisah sangat pun. Sebab actually aku ada plan nak beli meja lain. Okey, then kita boleh terus. Kan? Sampai ujung ni. Okey, nampak tak? Yang ni dah nice. Yang ni kita boleh potong lah tadi. Okey. That's nice. Sebab yang ni kita simpan dulu sebab biasalah kita nak guna nanti kan. Kita simpan dulu, mungkin kita tak tampal di mana-mana nanti. Ini tak berapa nice. Tak boleh. Oh, apa ada sesuatu kat sini. Okay. Okay, sekarang ni lah hasil dia. Okay, kat sini tinggal arm aku akan cabut. Okay. Okay, pastikan rata, tak ada bubble. Okay. Sebab kalau ada bubble dia tak nampak macam kayu sangat, dia tak nampak real. Okay, yang ni kita sodok bawah ni. Okay, sodok habis. Alright, sampai sini. Yang ni maybe aku akan tampal nanti guna baki yang tadi tu. Okay. Right. Yang ni sampai lampu LED aku. Yang ni kita tarik dia sampai habis. Tarik. Maybe aku akan buat macam tu. Atau macam tu kan. Setelah aku nak rack ni bawah pun boleh. Nampak tak? Sebab ada lebih tadi kan. Aku boleh lipat dia macam apa? Pembalut hadiah tu. So tak perlu lah aku potong benda ni. Nampak? So, just tarik je. Macam pembalut ajar tadi. Okay. Alright, pakai yang tadi. Yang ni tak berapa nice. Tak boleh. Oh, apa ada sesuatu kat sini. Okay, pastikan rata, tak ada bubble. Okay. Sebab kalau ada bubble dia tak nampak macam kayu sangat, dia tak nampak real. Okay, yang ni kita sodok bawah ni. Okay, sodok habis. Yang ni maybe aku akan tampal nanti guna baki yang tadi tu. Okay. Okay, dah potong tadi. Yang ni tak apalah sebab yang ni tak nampak sangat. Alright, yang ni aku akan kemaskan. Nampak yang ni dah tak berapa kemas lah. Aduh. Yang ni aku gam kuat sangat, so tak boleh buat apa. Okey. Ni sebenarnya tempat tak kabel tau. Contoh kan saya nak kabel semak kan. Okey, aku dah tampal, nampak. Pilih yang sama eh, pilih yang sama urat dia. Okey. Betul lah sekarang.
kan. Okey, kita buang yang tak perlu ni. So sekarang ada lampu LED tu. Oh, cabut pula. Apa je ni? Yang bahagian belakang ni. Guna yang baki tadi. Right. Alright guys, dah siap. Aku dah tampal yang ni tadi. Okay, dah beta. Aku kemaskan kat belakang. Tapi sebenarnya belakang ni ada lampu LED aku dah. Okay, lampu LED aku menyala tapi dia tertutup sikit. Maybe aku akan trim down nanti. Ataupun okay juga sebenarnya dia tutup. Aku punya dia tak nampak lampu tu. Terlampau apa, LED tu terlampau berselang-seling. That's it. Dah tukar. Guys, itulah dia dekor-dekor bajet. Okay, aku ada mousepad lah ni. Ni monkey king aku tak berapa suka sangat lah. So maybe aku akan letak tempat lain lah. So aku akan pakai mousepad yang ni je sekarang. Pen tag okay. Alright guys, tu ada sedikit banyak pasal video ni, di mana aku tukar feel, aku tukar feel meja aku ni daripada colour apa, gelap kepada colour yang lebih cerah macam ni. So nampak macam meja mahal lah, padahal meja yang lama je. Okay, wrap tu aku beli dalam 20 lebih lah, aku beli dua set. Okay, so itu je untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy. Aku akan letak link kat bawah kalau korang nak beli wrap ni. Okay, jangan lupa tekan subscribe dan like video ni kalau korang suka video ni. Okay, see you guys in the next video.